bersama gua si Miau Awu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Raf. Stationnya ada dua atau cuma satu? Oh, cuma satu. Oke, gua akan lanjutkan tadi teman-teman. Gak sempet ngobrol ya tentang game yang mau gua mainin setelah gua bermain game Raf ini, karena setahu gua udah mau tamat game Raf yang satu ini ya. Jadi gamenya adalah Subnautica atau Subnautica. Nah, gamenya tentang kita kalau nggak salah naik kapal ya, kapal antariksa gitu. Terus tiba-tiba kapal antariksa tersebut rusak dan jatuh ke sebuah planet ya, teman-temanku sekalian. Dan ketika jatuh di sebuah planet tersebut, kita banyak barang di sini. Kita membuat sesuatu lah sampai kita bisa survive di planet tersebut. Pokoknya gamenya bagus, kayak mirip-mirip Raf ini juga, cuma hidupnya kita itu lebih banyak di dalam air. Kalau ini kan di atas air. Oke, guys, gua akan nyari tuas terlebih dahulu karena yang paling penting adalah tuas. Nah, cari tuasnya kayak begini, Miau Auk. Berarti diturunin ya. Maaf atuh. Kemarin kan saya nggak tahu, terus ada note juga. Ya, di mana kalau kita ambil note-nya akan menjelaskan sesuatu. Coba di sini gua masih bingung. Fuel tank. Ah, gua dapat blueprint fuel tank juga. Ini dia. Buat apa? Gua juga masih belum tahu, teman-teman. Nanti saja kita cari tahunya. Jadi gua akan taruh di sini terlebih dahulu. Oke, apalagi? Inventory gua sisa satu lagi. Terlalu banyak barang. Nah, tuh ada tulisan 1/3 relay station aktif. Jadi di station yang kedua dan juga di station yang keempat belum gua nyalain ya, teman-teman. Terima kasih lah pokoknya buat kalian semua yang sudah mengingatkan saya. Ah, ada wrench. Oke, kita dapat wrench ya, teman-temanku sekalian. Wrench ini setahu gua ya untuk ditaruh di ranger station. Jadi gua udah dapat satu wrench. Oke, mantap mantap mantap. Terus apa lagi yang bisa gua ambil di sini? Kita periksa secara detail supaya gua nggak di komen atau di ingetin sama netizen. Ya, sebagai YouTuber saya harus memberikan teladan yang baik. Ini sudah tidak bisa diapa-apain. Udah ya guys, nggak ada apa-apa loh, nggak ada apa-apa. Tapi beneran, kalau ada yang tertinggal silahkan aja kalian komen di bawah. Oke? Maaf guys kalau misalnya memang saya lupa. Kan saya juga cuma manusia. Aduh, nggak bisa guys, nggak bisa naik. Oh, station 4. Nah, ke sini. Kita kan udah dari station 6. Sekarang kita pergi ke station E4. Nice sekali, Miau Au. Gua harus mencari dua item. Wow, apa ini? Ah, guys, ada sesuatu. Dan gua bisa ambil stone. Ambil aja kalau begitu. Gratis ini. Udah cukup. Satu lagi nih. Nah, udah penuh ya, teman-teman. Dan bagaimanakah caranya saya untuk ke sana? Jadi kalau misalnya kalian lihat, itu ada sesuatu. Apakah kita main panah-panahan? Mungkin saja. Coba gua klik kanan, abis itu klik kiri. Hup, bisa. Wow. Kalau gua berdiri di sini mati gak tuh tadi, guys? Kemungkinan besar sih mati. Logikanya sih mati ya, tapi namanya game ya bisa aja gak mati sih. Oke, sudah selesai. Ambil lagi dong. Nah, arrow gua diambil lagi, mantap. Terus ini kan lumayan gede ya, guys ya. Gua keliling terlebih dahulu ya sebelum gua naik ke atas itu. Pokoknya saya mau keliling-keliling terlebih dahulu supaya tidak ada satu item pun yang terlewatkan di pulau yang begitu besar ini. Oh ya, ngomong-ngomong masalah game horor ya, gua sebenarnya udah siapin satu game horor lagi yang pengen gua mainin. Itu game horor bertemakan tentang Cina. Ya, tentang Cina, dan itu horor banget. Buat kalian yang udah pernah nonton tema-tema Cina, game horornya itu juga serem-serem banget. Cuman yang gue tunggu nih game horor dari Indonesia tidak keluar-keluar. Pamali ini katanya di bulan Januari ya kan, tidak keluar-keluar. Padahal gue udah penasaran banget teman-teman untuk bermain game Pamali. Tapi ya gitu, kita harus benar-benar menunggu ya. Aduh, ada honey, tapi kalau gue ambil, mending gue ambil honey aja ya guys daripada hinge. Udah deh, hinge-nya dibuang. Gue lebih memilih untuk mengambil honey. Honey. Jadi lagu gak tuh? Ya, habis itu ada game horror lagi yang belum gua sempet mainin. Kalau gak salah itu apa sih yang kayak Michael Jackson? Gua jadi lupa kan namanya apa. Welcome to Aiwoki ya kalau gak salah. Ya, itu belum gua mainin teman-teman. Dan ada berry. Mantap.
Dan habis itu yang game yang bertemakan Cina itu Paranormal HK kalau nggak salah. Ya itu gamenya. Yuk kita ke atas. Sudah selesai ya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian lihat di bulan Januari ini nggak ada game story yang benar-benar worth it untuk dimainin. Entah kenapa, makanya tuh gue kayak main game survival atau main game simulation ya teman-teman. Gue juga masih bingung, gue pengen main game simulation yang lain, cuma belum ketemu game simulation yang bagus-bagus lagi. Pokoknya gue butuh support kalian lah. Kalian rekomendasiin aja game-game yang pengen kalian tonton, dan nanti gue akan pikirin apakah game tersebut worth it atau tidak untuk dimainin. Oke. Wow, ada blueprint lagi di sini. Mau nggak mau, gue harus buang sesuatu, teman-temanku sekalian. Bye. Dan habis itu kita ambil blueprintnya. Ini apa sih? Pipe. Oke, gue dapet pipe ya, teman-teman. Jadi di sini ada 3 blueprint: machete, fuel tank, dan juga pipe. Terima kasih banyak pipe. Terus ada note. Wow, seperti map ya tadi ya. Coba gue cek terlebih dahulu. Oh, emang map. Jadi gue udah dari 6, dari 4, dan juga dari 2. Terus ini apa nih gambar tengkorak ini? Jangan-jangan yang beruang kali ya guys. Udah cuma begitu doang. Ya udahlah. Oh ini dia. Nice. Dengan begitu harusnya relaynya udah 2 ya teman-teman. Nah ada satu lagi yang bisa gue ambil. Berarti sisa satu item lagi yang bisa gue temuin. Cuma di mana? I don't know my friend. Aduh. Oke, gue keliling-keliling dulu sambil ngeliat nih ada notes yang terambil. Nanti aja ya teman-teman, gue juga nggak tahu nih mau baca atau enggak. Soalnya kalau mau baca panjangnya minta ampun, tak kuat saya guys untuk baca sepanjang itu. Kita perhatikan lagi dengan teliti seksama. Tidak ada item. Oke. Oh iya guys, di luar juga udah terang. Gue mau taruh ini, gantiin apa ya? Aduh, semua barang penting gitu loh sekarang. Gue jadi bingung mau yang mana. Kalau misalnya gue buang spear 1, gue bakal survive gak ya? Harusnya survive sih. Udah, nanti aja. Kalau memang mentok sekali, baru gue akan buang spearnya ya. Karena gue masih ada satu spear lagi sih. Kalau makanan kan masih banyak. Kalau botol minum kan mahal. Terus gue ngapain ke atas ya tadi ya guys? Ini kan disuruh ke atas. Tapi gak ada apa-apa gitu loh. Gak ada yang bisa gue ambil. Menarik. Kok tiba-tiba saya cegukan? Oke, kita akan jatuhin diri lagi. Wow! Tuh, nggak kena damage sekarang. Tadi kena damage. Aneh betul. Oke, sudah selesai. Jadi gue sudah menyalakan 2 relay. Sekarang tinggal relay yang terakhir yang di mana itu di sini guys. Bentar. Pencet. Mana map? Motor. Guys, ada motor di sini. Wah, mantep. Motor sama kayak engine sih. Kita udah punya engine yang besar, guys. Coba ya. Gua lawan beruang ini. Sekali. Wow. 2 kali. 3 kali. 4 kali. Tunggu. 5 kali. 6. 7. Aduh. 7. 8. 9. 10 kayaknya. 10. 10. Nah, 10 kali. Untuk kita tusuk teman-teman baru dia mati. Kalau machete 7 kali. Menarik sekali. Oke, kayaknya gue harus minum teman-teman karena udah kehausan. Tuh kan, untung aja gue bawa 2. Kalau enggak, gue nggak sempet nih ke station 2. Terus ini ada satu item lagi. Gue makan satu aja dulu. Nah, benar-benar kesini. Saya ingat my friend. Yuk, mari kita parkour lagi. Wup, jangan mati, jangan kejebur. Jangan kecebur. Come on, konsentrasi sedikit. Aduh, hampir aja kena damage. Nah, kita sudah sampai di sini. Gua harus memakai. Loh, lampu gua mana? Ya, lampu gua, guys. Hilang. Cuma ada satu. Kebuang ya tadi ya? Hah, si dodol. Kita ke atas dulu, teman-teman. Nyalain relaynya ya. Oke, sudah sampai. Dan inilah utang saya. Kita nyalakan relay yang ketiga. Nah, ada notes yang terjadi. Hashtag 3859. Mantap sekali. Gua coba cek terlebih dahulu. Ya, disilang. Kalau misalnya kalian baca teman-teman nanti di second chapter.
kita harus menunggu di second chapter baru kita bisa melanjutkan game Raf ini ya teman-temanku sekalian. Sayang sekali padahal gue udah penasaran gitu loh. Cuma ya udahlah, mau gimana lagi, kita akan menunggu second chapternya untuk game Raf ini teman-teman. Siapa tahu aja suatu saat nanti kita akan bisa melihat manusia selain kita ya, kecuali ya bermain multiplayer. Kalau bermain multiplayer iya bisa sih. Wah, kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Basudara. Apa kabar semuanya? Gue lagi cukup excited hari ini karena kita akan melanjutkan kapal burik ini. Wah, gila kapal gue lihat guys. Buat buahnya kalian lagi nungguin gue lagi. Kaburnya lah. Gue lawan deh, terpaksa gue lawan guys. Dia yang mau mati ya, gue bukan pembunuh binatang guys. Emang dianya aja yang mau mati. Terlalu lambat woy. Ibu lu udah gue bunuh. Apalah artinya lo? Lo kayak sampah masyarakat beruang. Ibu lu udah mati anak. Lah, elah kesel gue. Udah tamat ibunya. Wih, dapat kepala anaknya juga guys. Dapat macet. Pakai macet nih, macet. Macet sakit nih. Henry Staffir. Wah, ini misteri sini kayaknya. Oke, dah siang. Wah, ini sekali gue bacok mati fix. Relay station dulu bodoh, sabar woy bocil. Udah ini tamat nih. Anggap tamat gak guys? Kita anggap tamat gak nih? Samperin suara lonceng. Wah apa nih? Anjir tempat viking guys. Waduh, ini kayaknya air beracun nih feeling gue. Coba lompat. Apa elah, ini terlalu easy boy. Ngasih jebakan ke gue yang lebih susah dikit lah. Semua game udah gue tamatin. Anjing kena goblok. Oke sip. Nah ini kan maksud kalian. Wah ini nih tamat fix. Tamat nih guys. Coba gue cari petunjuk ibu ya. Semoga dapat petunjuk ibu di sini. Waduh tinggi banget dah sumpah. Wah gak bisa lebih tinggi boy. Tamat Rio, udah tamat yo. Mama beruangnya Rio, mama beruang kesayangan bocil udah pada mati, udah mati yo. Mama beruang kesayangan para bocil. Para bocil ingin aku dibunuh mama beruang favorit mereka dan gue bunuh mama beruangnya. Langsung die gue panah-panahin. Ini apa sih ini tempat enggak jelas banget dah. Oh ini nih. Anjir ada tempat tidur guys. Bang Rio udah pulang ya. Dapat note. Baca not bang. Udah dong tidur dulu. Oke yuk, ini ada tempat tidur nggak bisa tidur di sini. Oh notnya baca, coba notnya baca. Oh berry ya, belum dapat berry ya coba. First entry, kamu ditinggalkan di kapal. Maafkan aku, ibumu sudah pergi. 2nd entry, anakku, ibu sempat ke pulau ini dengan beberapa pria. Namun mereka mengajakku ke suatu ruangan dan tiba-tiba ibu tidak sadarkan diri. Hati-hati anakku, di sini banyak beruang. Sepertinya aku harus pergi lagi bersama pria-pria ini ke tempat lain. Aku meninggalkan kamu sebuah pedang dan juga sebuah petunjuk. 3RD entry, anakku, walaupun ibu sangat menyayangimu, tapi ibu harus meninggalkanmu untuk saat ini. Kamu akan menemukan beberapa petunjuk di radio ini. Aku menunggumu anakmu. Aku ada di pulau apa nih? Di pulau. Wah, enggak kebaca. Oke, di pulau seberang. Masih misterius kayaknya pulau seberangnya, guys ya. Jika kamu di sini, aku hanya ingin kamu tahu. Oke, ada petunjuk di situ dari ibu. Oke, oke. Dia enggak ada, guys. Rupanya ibunya udah enggak ada di sini, guys. Ada petunjuk lain mungkin? Mungkin ada petunjuk lain teman-teman biar kita bisa mengetahui cerita dari game ini lebih dalam. Sebentar ya. Susah juga ya. Kedengeran di sini suara sepeda. Kagak ada. Ini kali Yus. Hah, tuh. Nyalain tuas. Oke, oke, nyalain tuas. Oh, disuruh nyalain 3. Oke, itu petunjuk 1 ya. Ini cara turunnya gimana? Oh, sini sini. Wah, hujan teman-teman. Di mana ya radio stationnya banyak ya? Gue nggak cukup makanan.
Dan ke kapal pesiar, udah kapal pesiar mah udah dari dulu. Itu mah pertama-tama, tadi ada rumah kayaknya. Gua ke rumah dulu cek. Cari di tempat lain, oke oke. Makanan gua habis, tapi ada makanan mentah sih. Kalau gua ada minuman gua bisa bisa backup ya, backup. Backup pakai minuman. Require satu light bula. Apa tuh light bula? Kocak. Gua dapat blueprint biofuel. Dapat biofuel, guys. Wanjay gurinjay makan bajai. Nih hewan gua keburu mati nih, guys. Bruno Hammer. Aduh, nih suruh nyari barang-barang, kesel banget gua. Rijat mana lagi AFK anjir? Mati anjir. Itu tadi tower, guys. Enggak bawa perhatian anjir. Itu towernya gimana tuh? Ke kanan apa kiri? Aduh. Apa kabar Bang Rio tuh? Apa kabar Bang? Wah, ini kemana mana, guys? Halo, baik. Wah. Cara ke situ gimana, anjay? Ini dia di stasiun. Lihat kiri sini kali ya? Kiri apa kanan? Kiri kali ya? Mati lama banget lagi. Disiksa matinya nih. Aduh, gua udah mau kaosan juga nih, bro. Mending lu balik deh. Itu ya, liat mana sih? Itu kan ada jembatan. Guys, itu kemana guys ya? Wah, kalau mati buyar semua item gua, guys. Kiri lagi, coba kiri lagi ya. Oh, nanti tembak jembatannya. Oke, bener kiri berarti, guys. Lihat kiri nih, lihat kiri. Aduh, cepat-cepat darah gua, apa minuman gua udah mau meninggal, guys. Loh, binatang lu pada wakat. Hah, binatang gua mati semua? Ah, serius? Nih, lihat nih, mana celeng. Kan ada ilah. Guys, coba liatin di Rijat, guys. Emang bener ilama gua meninggal, guys. Celeng nih, ilama lu nih. Apa nih namanya? Anjing itu gua sayang banget mereka. Wah, lu jahat, lu jahat. Burung titit lu meninggal nih, gak dikasih makan nih. Oh my, serius? Bercanda apa serius? Gue gak suka bercanda ya. Itu udah gue jaga cuy dari tahun lalu men, kalian jahat banget men. Kok kayak kita sih? Kalian gak tahu anjir kok, ini kok ada itu di, hewan dipotong pada rumputnya. Tiduran anjir. Serius? Celeng gak tuh? Serius coba liatin di Bang Rijat atau Bang Rio guys, emang mati guys hewan-hewan gue. Liat nih. Wah! Hampir ketiban jembatan, guys. Wah, mati semua, guys. Bener, guys. Ntar gue cek deh. Nanti kita cek, guys. Nanti kita cek, guys. Surrender and respawn. Nggak bisa dihidupin hewan gue. Ini gue bangun. Coba hidupin hewan gue, bisa nggak? Itu si Titit sama si Ilama tuh. Pakai apa, coba? Ayo, lo hidupin, coba. Pakai ini, apa namanya? Totem-totem. Nggak bisa, anjir. Gimana, Pak? Lihat yang burungnya kelepak-kelepak. Serius? Gue gak terima anjir. Nih guys, nih guys, disini guys. Nih udah aja, dapet note lagi guys. Kita dapet note lagi, yes. Dok, kalau bisa kesini ya dok. Gue dapet Brune Hammer yuk, tadi buat Brune Hammer ntar, buat taro di itu tuh rumahnya tadi. Wih, dapet blueprint lagi bro. Gue harus cepet pulang guys, udah mau mati kita guys. Kita harus yolo berenang deh. Gak bisa, gak bisa, kita harus nunggu Branto deh. Dok, lo mending sini dulu dok. Iya, 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 sabar, sabar, ini gelap banget guys. Buat balikin. Yes, udah nyala, relay stationnya udah nyala. Udah dua yang nyala, tinggal satu lagi. Lagi, oke. Okay. Jangan sampai ketinggalan ya itu barang-barangnya. Oke, okay, oke. Okay. Cari. Dura. Kayaknya lewat muter dah. Gimana sih nih pelangnya? Hey, kasih pelang yang bener, hey. Oh, ini kali ini ada gua, yuk. Ada gua, yaudah. Ya. Wah, pakai pedang, bro. Pedang, mana pedangnya? Kan lo yang punya magic. Oh iya, ya, benar-benar pakai pedangnya, guys. Sini, yuk, sini, yuk. Gimana sih, gua mana? GG nggak, guys? Nih, nih. Lu kan mentok di kanan, yang di tadi kan mentok lu puterin. Nah, ini nih, nih tempatnya Rijat nih. Bener oh, tadi yang mentok. Tebas lagi, Dok. Yang mentok lu peluk tembok, yo. Peluk tembok kiri. Kok enggak bisa sih? Enggak bisa, Jat. Tembok kiri. Peluk tembok kiri. Iya, ada di gunung dia. Kayak lu mau muterin gitu, kok enggak bisa sih? Terus. Enggak bisa, Jat. Enggak bisa ya? Ngebug kali, coba lu ada, lu, gua lempar ke lu dah. Lempar. Lu ambil lu. Mana sih gua? Wah, bisa anjir. Kagak bisa, gua tadi tanya aja viewer gua tuh. Coba lu bantai bisa, lagi. Bisa anjir, nih gua tadi bisa nih. Gua kagak bisa, gua ngebug anjir. Nih, lagi ya, nih lagi nih. Ini kutukan bocil. Oh. Nih. Oh. Nah, kutukan bocil. Lu jamur ambil. Nah, ini gua ambil gini-ginian dulu, ini penting nih. Cuma gua yang punya scope nih. Dirt buat apa ya? Gua lupa guys, dirt buat apa ya? Itu penting deh. Macet. Dirt tuh penting, guys.
Cuma gue lupa Anjay. Buat apa. Anjay. Kasih tahu. Nah, ini dia, guys. Kasih tahu Bang Jango. Nah, ini dia. Tower terakhir. Kebut. Ntar lagi kita berlayar, guys. Jatuh gak tuh? Ntar lagi kita berlayar, guys. Bagus banget. Kita harus cepet nih biar alat-alat kita nggak dimakan. Aduh, gue glitch gue. Keburu malam, guys. Peren. Ada sesuatu ya? Nih ada note nih. Dapat nice, note. Nice. Ada branch branch nih. Dapat. Dapat blue friend. Full tank. Full tank dapat. Nih, gue nyalain. Nyalain dah. Ada tiga tuh nyala. Terus ngapain? Wun. Ini koordinat nih, catat tuh. Ini tuh. Ya udah ya. Gue lagi lihat. Kita akan menuju Raf Chapter 2. Teman-temanku sekalian. Ibu. Iya. Jadi teman-teman, gue lagi nyari nyokap gue. Thank you banget teman-teman sudah membantu di perjalanan ini. Apakah mama gue masih ada apa tidak? Ada. Kita akan lihat di pulau selanjutnya ya. Thank you, okay. Bang Rio, Bang Rijat udah menemani petualangan gue, teman-teman. Sebelumnya apa? Anjir. Okay. What the fuck? Good roads. We can hang out. Enggak, pasang lagi, pasang lagi. Summer house. You have a summer house. Barang lo kepenuhan itu, rapiin dulu. 89. 100 and gelas lumayan gue beli ini. Tadi ya. I do want to go to Europe okay. At some point. London does not deal with it. London, nah. London the only time you've turn been on. To... Yes. Endam. Okay, buddy. Bro, yeah. 7. Endam. 7, 2. 5. 2, yo. London is not Europe. You will not get the European experience if I go to London. No. Yeah, I didn't really feel... Lupa gua nyara also, it's because I was there for the land. Like, I didn't really feel... Ntar gue pengen pasang lagu epic dulu. Oke, okay, deket era, coy. Merah tuh. Hah? Merah tuh. Gue pengen puter lagu coba epic lima. Dulu tuh. Coba 5 deh. 5 lima ya. Tuh, hijau. Tuh, hijau, coy. Tuh. The authentic European experience is listening to someone that doesn't know English properly. Berarti kita harus puter jangkar ini. Iya. You know? Cara muter jangkarnya gimana ya? Lupa lagi. Ini sini nih. Bener, coy. Protes mood nanti. Lo.